kita terus nggak ada yang jalan. Ya ada yang telepon, ada yang banyak. Saya tuh banyak yang telepon. Makanya kita bentuklah anak-anak muda tuh yang bagian deh, bagian customer care. Iya. Nah, kalau kita nggak dibentuk, kita ini sudah. Pokoknya sistem manajemen lah. Jadi nanti ya misalnya harus ada perwakilan lah semuanya, ya enggak. Wakilnya siapa, wakilnya siapa, wakilnya. Tapi tetap wakilnya anak mahasiswa. Kayak gitu semuanya. Kita jalanin ya. Jadi kita mantau. Tinggal tahu hasil be, sama anak apa kegiatan nih. Kan kerjaan dia kan ngumpulin-ngumpulin anak-anak. Ya, pinter anak mahasiswa itu. Megang-megang laptop. Motak sih, motak sana, motak sini, ya kan. Ambil sana, ambil sini. Kerjaan dia kan cuma itu. Nah itu seneng. Dan dia dapat ilmu. Tahap pertama itu kalau rekrutmen mahasiswa itu yang paling penting adalah untuk bagaimana kita membuat mindset mereka itu tahu tentang bisnis. Dia nol itu belum tahu. Kalau apa ya? Kita punya rancangan enggak setelah acara itu ada pertemuan rutin ya. Kan udah rekrutmen. Kemarin kan mentor, ada mentor, ada mentornya itu kan. Ada kan acara rutin. Dan sekali atau dua sekali kan datang boleh bagaimana di kampung sana ya lambat katanya jadi wirausaha narasumber di mana boleh kita datang nggak kita datang nggak apa apa kita datang nggak kita datang nggak bos ada rapat mahasiswa desa besok bos kira-kira bos bisa nggak jadi narasumber tentang usaha bilang bisa aja gimana tepat di desa berarti coba saya tanya dulu nak iyo ada rapat mahasiswa desa. Nanti aja telepon apa? Nanti konsepnya seperti apa? Suwono lah, sih paham monoye, ada tuh monoye. Nah itu pertama ya. Itu terus yang ketiga rekrutmen para wira usaha yang ada. Berapa kerja? 10 ya lah. Nah, tapi ya gampang lah sebenarnya. Ayo, saya kopi, wih, rekrut. Terus, nak kriona kita ya serem empat. Yang lain lah. Nggak ada lah, nanti ada juga. Nanti monggo berapa orang, Mas Rupan berapa orang yang sudah punya usaha-usaha tahu? Saya berapa, nanti sampai berapa. HNI kan banyak tau. HNI itu kalau kita masukkan ke sini, merusak HNI nggak? Nggak. Nggak kan? Mereka itu, ya agen saya banyak. Mas, mas. Ya karena memang kan sesenangannya kurang. Mas. Wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, ya dah itu tuh langsung dibentuk nanti itu mahasiswa itu biar ini berjalan. Ya karena jadi jangan yang tua-tua tuh jadi ketuanya tapi plus jadi penasehatnya dan pengawas. Karena kalau kita yang gerakin rasanya susah berjalan. Nanti banyak pekerjaan gitu. Iya. Kita itu tahu sendiri kan. Tengoklah di Jambi itu. Mahasiswa yang megang. Iya. Dan kerja mahasiswa tuh kan mengundang mandir sana. Jadi intinya kalau ada acara itu kita tinggal diundang. Dia udah memanage sendiri. Kita itu tinggal. Ini kegiatan apa nih? Anggap aja kita dosen ya kan? Iya. Iya. Ini kegiatannya apa nih? Tolonglah. Kita adakan acara. Tapi kalau sampai cuma putus di sini, bendaharanya nggak ada wakilnya, selesai lagi nantinya. Kecuali kita tuh pengangguran sejati, ya. Semuanya punya kesibukan masing-masing. Iya. Dan sebenarnya untuk kalau rapat aja kita susah yang ngampu. Hah? Untuk rapat aja susah. Karena memang tahu sendiri karena cewek cowok digabungkan kayak waktu di kayak saya aja nih kan? Sudah 4 organisasi, 5, 6 nomor organisasi. Urusan Sampai. Tapi yang paling penting adalah bagaimana semangat ini tumbuh itu biar gak bosan karena memang tujuan akhir kita adalah
kalau untuk yang lain ya, cuman dakwaan itu lebih menyenangkan. Karena mencari orang itu jadi itu pertama ya. Yang kedua, kayak orang kita, kayak orang ngaji itu, nanti kita akan berlomba. Lomba itu tidak apa sih, berlomba dalam berwirausaha dan berlomba dalam bersedekah. Itu pasti nanti akan muncul. Misalkan, kok jadi mentor nih? Masa jadi mentor usaha aku gak berkelas. Saya harus berkelas. Karena saya mau cerita. Kalau teori pinter saya. Makanya dari mentor itu di dunia ada syarat-syarat tertentu. Iya, jelasnya ada. Kan ya, sudah makan penghasilan sekian. Punya omset 500 juta satu bulan, satu tahun. Saya bisa lomba. Ya harus gini ya, apa namanya, maupun dia tidak ada usaha tapi ternyata menghasilkan. Ya kan? Apa itu? Ya maksudnya dia tuh tidak ada wujudnya, iya ya kan? Cuman misalnya pegang-pegang laptop tapi bisa menghasilkan uang, nah itu bisa jadi juga kan? Ya, kalau dia sudah besar, ya, kan? Jadi jangan sampai gini, paradigmanya tuh harus ada bangunannya dulu, baru menghasilkan. Ya itu berarti ada usaha yang menghasilkan uang, ya kan? Bukan usaha. Ya kayak baru lorong tuh kan gak punya kerja ya pertama. Kan itu. Ya berarti baru lorong itu punya kan 10 hari apa mengikuti aplikasi kerja. Sekarang kan kayak gitu. Kan begitu. Kayak saya nih. Saya itu penjual ayam ungkep, enggak ada tokonya. Ya makanya itu. Tapi saya tiap hari bisa order. Nah, kan begitu. Bisa delivery. Nah, artinya kayak usaha-usaha maklumat ini bisa dikatakan ke mahasiswa. Bagus. Mahasiswa itu dia punya pola kecerdasan yang luar biasa asal diarah. Karena memang kan otaknya dibikin beda, karena Ademi kan memang orang mahasiswa. Dan saya itu ntar yang akan dekat ini tau kan sekarang udah mulai banyak orang pesan tumpeng tau. Ternyata di daerah sana itu ada yang sudah bikin tumpeng bagus-bagus. Makanya saya tinggal ngambil aja, goreng tes. Saya bikinkan Bempa. Tumpeng, maksudnya kan kayak gitu. Ada orang pesan pulau 7 B4. Iya, B4. Yang mana? Yang kemarin itu Pak Amin? Empatnya ini, Suwono.